Setiap orang memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Tinggi badan sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi sejak kecil. Namun, tahukah Anda kalau ternyata ada beberapa orang yang mendapatkan predikat orang tertinggi di dunia? Siapa mereka? Simak penjelasannya berikut ini. Robert Wadlow. Di posisi pertama, ada Robert Wadlow yang menjadi orang tertinggi di dunia dengan tinggi badan mencapai 2,72 meter. Tinggi badan tersebut membuat ia mendapatkan rekor dari Guinness World Record sebagai orang yang paling tinggi di dunia. Selain tinggi badannya di atas rata-rata, ukuran sepatu Robert juga lebih besar dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Robert memiliki ukuran kaki 47 cm, lebih besar dari ukuran kaki manusia lainnya. John Rogan. John Rogan juga memiliki tinggi badan 2,72 meter, sama seperti Robert. Rogan berasal dari Amerika, ia mengalami perubahan bentuk saat umurnya 13 tahun. Namun orang tertinggi di dunia satu ini telah meninggal pada September tahun 1905, saat umurnya menginjak 37 tahun, akibat komplikasi ankilosis. Penyakit ini menyebabkan radang sendi, khususnya sendi pada tulang belakang. John Charol. Di posisi ketiga, ada John Charol yang menjadi orang paling tinggi di dunia. Pria ini berasal dari Amerika dan memiliki tinggi badan 2,64 meter. Dia mengalami pembesaran abnormal pada tangan dan kaki. Saat usianya 16 tahun, tinggi badannya meningkat dengan cepat. Sama seperti John Rogal, Charol juga meninggal saat berusia 38 tahun. Leonid Stadnik. Tidak hanya di Amerika, manusia tertinggi di dunia juga ada yang berasal dari Ukraina. Ia bernama Leonid Stadnik dengan tinggi badan mencapai 2,57 meter. Saat usianya 13 tahun, Leonid pernah mengalami operasi untuk mengangkat tumor di otaknya dan melepaskan hormon pertumbuhan yang tidak normal. Ia meninggal dunia pada umur 44 tahun karena mengalami pendarahan otak secara mendadak. Treat J. Kiefer. Treat J. Kiefer merupakan perempuan kelahiran Belanda yang memiliki tinggi badan mencapai 2,54 meter, sama seperti orang tertinggi di dunia lainnya. Treat J. Kiefer juga sudah meninggal dunia. Perempuan ini meninggal pada usianya yang masih muda, yaitu 17 tahun, karena kanker. Vaino Millerain. Vaino juga masuk ke dalam daftar orang yang tinggi badannya di atas rata-rata. Vaino memiliki tinggi badan mencapai 2,51 meter. Ia berasal dari Finlandia dan sudah meninggal dunia pada tahun 1163 karena penyakit kanker yang dideritanya. Edward Beoper. Di posisi ketujuh, ada Edward Beoper sebagai orang tertinggi di dunia, memiliki tinggi 2,51 meter. Dia diketahui sudah meninggal dunia di tahun 1104 akibat tuberkulosis.